Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat duduk siap. Rak. Tung perorangan mulai. Duduk siap. Rak. Oke, doakan dia semoga cepat sembuh. Haikal. Doa selesai. Serah tobat truk. Masyarakat, semoga kita semua sehat. Amin. Sukses kedepannya. Amin. Oke, gimana kabarnya hari ini? Tapi kalau bisa kita kaya dulu kayak akhirat, jangan miskin dua-duanya. Oke? Okay? Jadi kita sekurang-kurangnya kita harus sehat jasmani dan rohani. Kalau untuk mendukung itu fisiknya juga harus sehat. Kalau orang sakit bisa dia belajar untuk ketenangan rohaninya dengan bagus. Bisa enggak? Enggak. Jadi fisik harus bagus juga. Paham tuh? Paham tuh? Oke, 3 kali tepuk tunggal. 4 kali tepuk tunggal. Perbedaan badminton dan bulu tangkis macam. Ah, itu bola kecil. Kenapa bola kecil kita masuk atletik? Sebelum kita masuk atletik, Bapak tanya dulu. Bagus, tepuk tangan buat teman-teman. Oke, lari, lempar, lompat, satu lagi. Oke, jalan, bagus. Siapa namamu? Tepuk tangan buat Cesa. Oke. Kira-kira lari gawang masuk nomor apa dia? Ya. Yeah. Nomor lari, pasti dia namanya lari. Atletik itu banyak cabang. Pertama nomor jalan. Jalan itu cuma dua. Jalan santai dan jalan cepat. Lari. Lari itu ada lari jarak pendek, ada lari gawang. Kemudian ada nomor yang ketiga, nomor lompat. Kemudian ada nomor apa lagi? Lempar. Untuk semester ini kita pilih lari gawang. Kenapa Bapak pilih lari gawang? Karena lari gawang itu ada kombinasinya. Kalian bisa lari keliling, kalian bisa memanfaatkan lapangan yang ada. Untuk gawangnya pengganti gawang. Gawang itu kan sama dengan gol sepak bola kan. Untuk gawangnya kalian musyawarahkan, nanti kalian kombinasikan gimana caranya. Paham tuh? Nah. Biarlah senek. Kalau kita main modifikasi, silakan kalian musyawarahkan nanti. Ini karena kita nggak ada gawang, kita untuk latihan seperti yang ada di video, kalian musyawarahkan nanti. Ketiga, kalian bikin satu kreasi, bentuk cara mainnya bebas latihannya gimana. Pokoknya satu kreasi inovasi, bagaimana nanti supaya pandai kalian gawang. Rancong. Oke,
Lanjutkan 5, semuanya ada berusaha sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu oke lah. Ini yang panjang banyak, ambil satu buah pena. Ambil satu buah pena. Boleh, satu orang. Satu orang per kelompok ambil pulpennya. Maju ke depan, letakkan kertasnya. Hitungan 5, 5, 4, 3, 2, 1. Momentum. 3 kali, tepuk tunggal. Balik ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu udah belum ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganti tangan kiri. Kiri ke atas. 1 2 3 4 5 6 7 8 Wahid. Oke. Siap, bro. Temannya sekitar 5 menit per kelompok. Fahim Tom? Oke, kelompok 1, mulai. Temanmu adalah penontonmu. Silakan praktekkan. Thank you.
Nah, jadi dari permainan yang kalian lakukan, kalian sudah mengetahui sebagaimana kalian sampaikan tadi, bahwasanya lari gawang itu adalah apa? Siapa satu orang bisa maju? Ya, maju kita. Lari gawang itu apa? Silakan maju kita. Teman-temanmu secara lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dimana para atletnya berlari dengan melewati gawang yang dilompati. Gawang yang dilompati ada 10 orang. Oke, kalau tadi walaupun gawang ada tangan buat Dona ya. Bagus. Melewati lari gawang adalah suatu olahraga atletik yang mana pelarinya atau atletnya berlari melewati rintangan berupa gawang. Dimana gawang kalau aturan resminya itu 10 gawang. Ya. Kalau ini permainan modifikasi bebas, mau gawangnya dari apa, mau berapa buah gawangnya, lawannya. Paham, Tom? Dari lari gawang tadi, siapa yang tahu apa fungsi lari gawang itu? Apa? Oke, ketangkasan. Kamu? Keseimbangan. Kelincahan masuk. Tangkas dia, seimbang dia, kalau tidak seimbang dia roboh. Ya enggak? Kelincahan. Berarti lincah dia lari untuk bolak-baliknya tadi itu. Satu lagi yang tinggal. Iya, kecepatan. Melatih kecepatan. Dan juga kelincahan dan kekuatan tolakan, itu yang penting. Dia menolak setinggi-tingginya untuk melangkahi gawang. Paham? Paham. Oke. Untuk minggu depan. Minggu depan kita tetap lari gawang dengan gawang yang sudah dimodifikasi. Tadi proyek kalian, penemuan kalian tadi, kreasi kalian yaitu berusaha bisa lari gawang dengan alat apapun, dengan kreasi apapun, dengan lomba apapun sudah kalian lakukan. Untuk minggu depan, alat gawang sudah ada. Bapak gak mau tahu alatnya dari apa, pokoknya kalian gak boleh melangkahi teman-teman kalian sebagai gawang seperti tadi untuk minggu depan. Paham? Boleh, boleh. Oke, boleh. Motor boleh. Boleh. Oke. Setiap kelompok gawangnya 4. Ada pertanyaan lagi? Trak? Oke, kepala teman di sini. Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Oke, semoga kita berhasil. Semoga kalian sukses. Selamat sampai ke rumah. Itu menjadi anak-anak yang bulat, rajin, pintar. Tiba di rumah nantinya ingat PR kalian, catat di HP kalian. Memang perlu di HP itu punya catatan. Ya. Ada catatan di HP setiap hari tengok, setiap serahat tengok. Allah dan berserah dan bersyukur pada Allah supaya berkah dan ridhonya Allah dengan pembelajaran kita hari ini. Bersyukur mulai. Selesai. Tepuk semangat. Oke, formasi berdiri mulai. Yeah.